welcome back to my YouTube channel dan selamat datang buat teman-teman yang baru saja menemukan channel aku. Silahkan di subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasi atau yang bergambar lonceng supaya teman-teman pada tahu tuh kalau video aku sedang update. Nah teman-teman, video aku yang kali ini aku mau memakeover atau aku mau mendekorasi ulang kamar kosku. Dan sekedar informasi aja bahwa kamar kosku itu ukurannya 3 kali 2,5 meter. Dan tiap bulannya itu harga kosku itu 225.000. Buat teman-teman yang lagi ngekos atau yang tahu harga kos-kosan pada umumnya itu berapa, silahkan komen di bawah kalau kosku ini termasuk kosan yang murah sekali. Oke? Dan aku mau minta maaf juga ya teman-teman, sebenarnya kemarin itu aku udah buat video makeover gini di kamar kosku. Berhubung tiba-tiba kameraku jatuh dan yang rusak itu bukan kameranya teman-teman, yang rusak itu memorinya. Jadi memorinya itu error dan untuk diperbaiki lagi tuh nggak bisa. Jadi aku pakai memori yang lain dan memori yang sebelumnya yang berisi tentang ini video aku yang masang ini nggak ada. Terus video aku yang ngecat meja juga nggak ada, apalagi video aku yang ngecat lemari. Teman-teman, aku juga udah izin bapak kosku kalau aku itu mau ngecat meja, mau ngecat lemari, dan aku mau masang wallpaper itu udah izin ya. Dan sama bapak kosku itu diperbolehkan buat melakukan itu semua, asalkan ya pakai modal kita sendiri aja gitu. Dan untuk syarat pasang wallpaper itu dibolehkan kalau wallpapernya itu biasa dan tidak berbau-bau agama. Jadi buat next anak yang nempatin kosku ini, setelah aku keluar dari kos ini, dia nggak kecewa gitu loh. Terus video before, kondisi kamar kosku itu juga nggak ada. Jadi kondisi kamarku yang sekarang itu kondisi berantakan karena emang udah setengah perjalanan aku ngerenov kamarku. Jadi ya seperti ini teman-teman, mohon maaf sekali karena aku ini videonya ngelanjutin yang kemarin aja, timbang aku pusing gimana caranya ngembaliin memori yang udah hilang. Ya udah aku lanjut aja gitu. Yuk langsung aja. Kalau mau tahu kondisi kamarku yang sekarang seperti apa, yuk.